Selamat pagi, selamat petang dan selamat malam kepada semua penonton setia channel Warizwan. Bersama saya sekali lagi Wan Fida 17 ingin membuat sedikit review tentang barang racing yang berada di depan saya ni, dan semua barang ni akan dipost pada hari ini. Dan mari kita saksikan. Saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada customer-customer saya daripada YouTube kerana meletakkan tanggungjawab dan mempercayai bisnes saya. Dan terima kasih kepada anda semua yang support channel ini, subscribe channel ini. Okey, saya harap kita boleh kembangkan lagi channel ini supaya saya boleh memberikan banyak lagi informasi kepada anda semua tentang barang racing ataupun review barangan-barangan motor ataupun review pemasangan kepada motosikal. Terima kasih support channel ini ya. Okey, terima kasih, kita ada dua iklan pada hari ini. Iklan exhaust, okey. Satu LC4S atau 5S berwarna gold Super One 28mm manifold, satu lagi Legenda 115 atau Legenda 110 berwarna biru, 28mm manifold. Macam biasa dapat satu set sekali bracket dan juga nut screw, okey. Harga jangan risau, 100 lebih sahaja, saya tidak jual mahal-mahal, okey. Okey. Nampak tak tu? Okay. Sebenarnya apa yang saya recommendedkan kepada anda semua untuk mengambil GL. Okay, GL ni sebenarnya bunyi dia sangat sedap daripada brand-brand lain. Bunyinya bass-bass dan tidak terlalu bingit. Dia bunyi bass yang kuat lah. Bila kita rem tu boleh rasa dekat dada tu. Okay. Bermaksud dia kuat tetapi tidak bingit. Kalau bingit dia sakit telinga. Okay. Lagipun jika anda lihat, memang sangat cantik warna biru atau warna emasnya, dan pipingnya pula berwarna krom. Memang sangat cantik. Jadi saya sarankan jika anda ingin membuat pemilihan exhaust dengan harga yang murah, saya sarankan anda ambil GL Racing. Ya, dan anda juga boleh mendapat performance yang baik daripada exhaust ini ya. Sebab kadang-kadang kita ada exhaust yang di-R&D-kan dengan harga yang murah tetapi tidak ada power. Tetapi GL membuat exhaust dengan R&D yang baik dan memberikan power selepas anda membuat penukaran, dengan syarat anda pergi setting balik. Ya, okey. Jadi seperti biasa, kita bermula daripada kanan. Apakah yang kita ada pada hari ini? Pertama sekali kita ada gasket top racing daripada nampak gasket top racing 55mm wave 100 daripada Racing High Speed OSK Industrial. Okey. Jadi saya ingin tidak bercakap panjang lah tentang gasket top. Okey. Gasket top ni pun di antara gasket top yang okey lah digunakan. Tidak mempunyai banyak masalah seperti gasket top yang lain yang murah. Yang hanya menggunakan material kertas. Okey. Seperti yang anda lihat sekarang, ini ialah blok kelas 1 55mm. Ini customer saya yang menggunakan Demak Evo Z. Dia ingin menukar kepada saiz 55mm. Okey, seperti biasa blok ini memang datang satu set. Okey. Blok ini memang datang satu set. Iaitu piston pin ring clip dan piston pin dia di dekat piston lah. Nampak piston pin dia sudah ada dekat piston. Okey, saya malas nak bawa keluar lah. Memang sudah ada di situ. Jadi kita dapat satu stiker. Okey, untuk pengetahuan semua, sesiapa pengguna SYME bonus atau bonus SR ataupun bonus sport. Okey. SYM sport bonus. Okey. Ia menggunakan blok kelas 1. Jadi kepada sesiapa yang ingin upgrade blok dan tidak tahu blok apa sebenarnya, Demak ataupun SYM menggunakan blok kelas 1. Okey. Dan seperti biasa, brand Espada didatangkan dengan piston timbul beserta pocket valve ataupun dipanggil sebagai piston dome. Okey. Kita juga mengenali blok kelas 1 dengan blok tanduk. Okey. Jadi customer saya ni dia order sekali dengan gasket top lah. Harga tunggu di akhir video. Saya akan berikan nombor dan anda boleh contact saya untuk bertanyakan harga. Seperti yang anda lihat sekarang. Okey. Material alloy, okey. Material alloy. Yang kedua, kita ada meter digital di sini. Saya akan upload satu video tentang meter digital ini dan fungsi-fungsinya. Ini ialah meter digital Aziapad daripada Aziapad, 15K RPM, dan juga kita boleh setting ECU melalui meter ini. Banyak fungsi-fungsinya saya akan jelaskan di video seterusnya. Okey. Jadi kepada peminat Y15ZR, jangan ingat saya tiada barangan Y15ZR, okey. Saya minta maaf kerana hari ini hari hujan. Mungkin voice saya ni akan menjadi kurang dengar lah. Dan juga anda akan boleh dengar bunyi kilat sambar menyambar di luar. Okey?
Kita ada banyaklah fungsi-fungsi. Saya akan, mungkin saya akan letak link di video ini selepas saya upload meter digital ini di ruangan YouTube, okey. Dan kita juga ada di sini, ini satu set lah, satu customer saya order. Dan ini juga customer saya daripada YouTube. Okey, daripada YouTube. Terima kasih kerana mempercayai saya, okey. Dia order block racing Chris 110 60mm as pada carburetor, dan saya bagi dia free gift dan skat top. Okey. Sebenarnya customer saya ni dia ingin ambil sekali dengan head, tetapi disebabkan kekurangan bajet, jadi dia ambil tiga barang ini dahulu. Okey, saya pun sudah mempromosikan mengapa kita perlu ambil NSR API berbanding NSR Honda. Ini pendapat saya, ya. Okey. Pendapat saya, saya setting NSR 150 daripada API lebih cun daripada saya setting daripada NSR Honda Thailand yang tidak ori lah. Okey. Saya sudah jelaskan dalam video-video saya sebelum ni mengapa saya memilih API. API ini memang kita tahu carburetor itu memang datang daripada pengilang API jenis 4. Berbanding dengan kita beli Honda, Honda Thailand sebenarnya ia local, dan kadang-kadang bukan datang daripada Honda Thailand pun, ia datang daripada pengilang yang kita tidak tahu daripada mana. Okey. Jadi barangan-barangan dia tu lebih kurang seperti jenis 4. Tidak seperti API. API membuat carburetor, kita dapat merasakan bahawa carburetor itu seperti original. Okey. Dia punya berat dia pun lebih kurang seperti original. Berat carburetor pun lebih kurang seperti original. Kadang-kadang kita beli lokal yang lain, dia sangat ringan. Dia sangat ringan. Okey. Itu menandakan di antara dia menggunakan material yang rendah dan juga tidak berkualiti lah. Seperti biasa. Dan jika anda boleh lihat, ini ialah espada 60mm keris 110. Nampak tak tu, 60mm. Datang satu set berserta RAK ring, pin dan juga G-clip dapat sekali, dan juga satu stiker daripada espada. Seperti biasa, jika anda ingin meng-bow up ataupun membesarkan saiz blok sehingga 60mm, anda perlu membuat potongan enjin kepada enjin jentera anda keris 110 tu lah. Okey. Ada yang boleh masuk saiz yang boleh masuk 59mm dengan syarat slip luar itu ngam-ngam masuk. Okey. Memang ada yang modified, okey, tetapi ada juga jenis blok lain yang 59mm perlu rebore kerana slip luarnya tebal. Okey, seperti yang anda lihat sekarang, walaupun expiry ini 60mm, slip belakang anda juga tu agak tebal. Agak tebal. Saya minta maaf, dalam kamera ini nampak nipis, tetapi jika kita lihat di rear tu nampak juga tebal. Okey. Dan ini memang sah-sah kena potong enjin, okey. Seperti anda lihat sekarang, espada original. Original espada. Saya direct daripada supplier Garris sendiri. Okey. Garris tu supplier daripada espada lah. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi di lain video. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like, jangan juga lupa untuk share kepada rakan-rakan anda. Okey. Bye-bye.